Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Benny Sitanggang. Tentu saja sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Benny Sitanggang, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya Benny Sitanggang. Di sini kita lihat Benny Sitanggang telah mengupload video sebanyak 428 video. Lalu dari 428 video itu, jumlah subscribernya mencapai 594.000 subscriber. Lalu total video view-nya mencapai 97.036.955 view. Country-nya UA, Ukraina. Tipe channel people atau perorangan. Kemudian channel Benny Sitanggang tercatat dibuat pada tanggal 17 Mei 2010. Berikutnya total grade-nya Benny Sitanggang B, ranking social blade-nya menempati peringkat 111.083 dunia. Lalu ranking subscriber-nya menempati peringkat 50.636 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 73.474 dunia. Ranking di negaranya menempati peringkat 396. Ranking tipe channel people menempati peringkat 6.560 dunia. Semoga total grade dan ranking channel Benny Sitanggang naik terus. Berikutnya rata-rata subscriber hariannya Benny Sitanggang mencapai 467 subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 126.818 view. Lalu rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 32 US dollar sampai 507 US dollar. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Benny Sitanggang mencapai 14.000 subscriber, turun 22,2%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya turun 18,6% untuk mencapai 3,8 juta view. Semoga kedepannya kembali meningkat. Berikutnya estimasi penghasilan per bulannya Benny Sitanggang berdasarkan Social Blade interval 951 US dollar sampai 15.200 US dollar. Lalu estimasi penghasilan per tahunnya di interval 11.400 US dollar sampai 182.600 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 951 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 13.504.200 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 15.200 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 215.840.000 rupiah. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum 11.400 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 161.880.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 182.600 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 2.592.920.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan yang per tahunnya channel Benny Sitanggang berdasarkan Social Blade. Sekian konten kali ini, thanks for watching, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini, sampai jumpa di next video.